Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada sore hari ini barusan saya kembali dari merumput, cari rumput di sebelah sana. Ya kira-kira jarak dari sini 1 kilo lebih, 1 kiloan lah kurang lebihnya. Ini barusan kita datang dan kita akan mengantar rumput ini ke kandang kambing yang cukup juga jauh ke sana saya angkat. Kebetulan motor saya parkir di sini dan memang di sinilah parkiran motor saya. Dan saya angkat ke sana kemudian ke dalam karena kebetulan kandangnya ada di belakang rumah. Oke sahabatku, kita lanjut dan ikuti sampai selesai video ini. Dan kita akan nanti lihat kambingnya di sana, dombanya, maksudnya domba. Karena bukan kambing ya, kambing domba. Dan ini mungkin belum cukup rumputnya ini, barangkali masih kita nanti menambahkan lagi satu kali lagi berangkat. Tapi cuma sayangnya ini sudah sore, saya juga belum asar tadi, saya belum berangkat tadi sebelum asar, jadi ini agak sedikit mepet waktunya. Oke sahabatku, ikuti saya. Sampai di sini saja, barangkali dibantu anak saya untuk kameranya. Saya minta kameranya, saya bawa masuk ke dalam sendiri. Dicopot saja dari tripodnya. Oke sahabatku, sudah kita sampai di kandang. Sudah kita taruhkan, letakkan di tempat makanannya. Nah ini seperti ini peternakan dombanya. Ya, ini berawal dari 2 ekor saja sahabatku, 1 jantan, 1 perempuan, dan saat ini sudah cukup banyak. Artinya berusaha atau usaha dengan bisnis domba ini cukup modal murah, bisa dimulai. Seandainya kita memulai dari umpamanya dengan sebanyak gini, berarti hari ini ratusan ekor. Cuma memang satu kendalanya, kalau kita merumput seperti gini, terbatas kemampuan. Makanya kami juga tetap mencari solusinya bagaimana beternak ini secara efektif bisa kita pelihara sampai bahkan kalau bisa ribuan, tidak terbatas seperti dengan menggunakan tenaga. Ya, maksudnya otomatis nanti suatu saat kita lepas saja, seperti beberapa hari ini saya lepas dombanya ke sini. Bisa Anda lihat ini lokasinya lagi tenggelam. Jadi lokasi saya di sini tenggelam seperti ini kalau musim banjir. Jadi ternak dombanya sebetulnya dilepas juga nggak jadi masalah, tapi ya ini makan dengan rumput yang basah terus. Karena ini sebagian terendam, dan bahkan airnya ini cukup masam sahabatku kalau musim seperti ini. Sebelah sana, nah ini. Jadi sebetulnya lokasi yang bisa kita di sini, lokasi ini. Kaplingan kita dulu sebetulnya barangkali bisa dipinjam saja dipakai kalau selama ini belum dipakai. Nah, ini sudah terlanjur kita jual ya selama ini di kapling. Seandainya kita menemukan sistem bisnis ini, ya ini tidak akan dijual lah kira-kira. Tapi masih ada satu gunung di atas, tapi agak lumayan jauh ke atas, ada 200 meter ke atas gunung. Kita punya lokasi di sana, masih ada kurang lebih 1 hektar itu di atas sana gunung. Kalau ini sudah sebagian besar punya lahan orang, sudah saya kapling. Ada juga yang baru lunas, bahkan ada yang belum dibuatkan surat. Ini ke atas sini. Nah mungkin kalaupun nanti saya tidak mendapatkan di sini, mengalami satu kesulitan karena sudah lahan orang, barangkali kita mencoba nanti cari lahan kosong yang masih murah, yang mungkin agak jauh dari kampung karena memang agak sedikit satu kendalanya kalau kita berada di sekitar lingkungan banyak orang, karena bisa mengganggu tanaman orang, apalagi kalau kita tidak saling memahami, hanya satu kali lepas tidak terkontrol atau bagaimana masuk, tapi sepertinya sudah merusak.
Mungkin itu kalau kita berada di satu lingkungan yang sudah banyak orangnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa dapat tempat yang lebih bagus. Karena domba ini, peternakan ini barangkali memang saya wariskan sama anak saya barangkali. Ada anak saya satu berminat sekali untuk usaha peternakan ini, bahkan pendidikannya cukup tinggi. Dia perwira, termasuk ini dari maritim. Ya, termasuk perwira kalau di kapal istilahnya, tapi nampaknya dia barangkali nanti akan fokus ke sini. Oke sahabatku, sekedar informasi dari saya. Semoga peternakan domba selalu menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Dan saya berbagi informasi yang bermanfaat. Oke sahabatku, saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.